Halo, assalamualaikum teman-teman atau sobatnya Kang Iyas Channel. Kembali lagi di channelnya Kang Iyas. Kali ini Kang Iyas mau kasih tutorial atau tip bagaimana supir pemula belajar di mobil Hino Lohan 500. Jadi buat teman-teman yang masih pemula yang mau naik ke mobil besar, harus tahu bagaimana cara menggunakan persneling ini. Oke, teman-teman, saksikan terus, jangan di skip ya teman-teman. Kita hari ini akan dipandu sama Kang Mada teman-teman. Nanti Kang Mada akan ngejelasin bagaimana cara kerjanya di persneling mobil Hino 500. Oke teman-teman, saksikan. Lurusin ke depan satu. Nih. Ke belakang dua. Ke depan lagi tiga. Tarik lagi tengah-tengah, ke belakang lagi empat. Itu posisinya kita kura-kura. Kalau lagi lambat kita pakai kasar persnelingnya. Kalau lagi cepat, posisi kita lagi di tol, kita masukin lenci. Lenci. Kita lurusin ke depan 5 masuknya. Taruh lagi ke tengah. Tarik ke sini 6. Taruh lagi. Narik ke sini 7. Taruh ke belakang habis itu 8. Itu gigi lembut. Ya. Kalau seandainya kita lagi posisi darurat, pindah lagi kita ke kura-kura, posisi lagi nanjak atau kita ditanjakan ya, ada muatan, kita pakai C. Pakai C abisin, tarik ke belakang. Dalam kondisi kita di tempat yang ijo. Yang ijo. Kita nincek gasnya jangan terlalu dalam. Harus posisi ini di sini, jangan terlalu ke sini. Dia ntar bunyi. Itu banyak yang kebakar kayak gitu contohnya. Ya. Kita kalem aja jalan terus. Itu pasti kuat. Mobil ini mobil diibaratkan mobil sakti. Tenaganya mantep, tapi pelan jalannya, tapi pasti. Oke. Oke. Jadi gitu aja ya Kang Mada ya. Iya. Oke, teman-teman segitu dulu buat tutorial kali ini. Kita sudahi dulu dan Kang Iyas banyak-banyak terima kasih. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.